Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Beberapa informasi yang kami dapat bahwa di wilayah Ibu, khususnya di Menganti ya, ada sebuah rawa yang rawa bendungan yang masuk wilayah Desa Menganti, dan kaitan itu banyak warga masyarakat di sekitar Desa Menganti khususnya di rawa bendungan. Dan desa-desa yang lain itu menghendaki adanya normalisasi rawa bendungan. Banyak sekali tanaman gulma yang ada di rawa bendungan. Tentunya tanggapan Ibu terhadap desakan daripada masyarakat yang menghendaki normalisasi seperti apa nih, Bu? Ya, itu memang sangat-sangat dibutuhkan kaitan dengan normalisasi rawa bendungan. Itu dulu juga saya sudah pernah mengusulkan waktu ada undangan rapat di ruangan Sekda, dan juga sebetulnya sudah ada yang katanya mau segera direalisasikan. Bahkan sudah ada sebuah PT yang ke kantor saya katanya untuk normalisasi. Kenapa? Normalisasi rawa bendungan itu sangat-sangat penting, terutama buat kehidupan di lingkungan. Ini kalau sudah dinormalisasi itu manfaatnya luar biasa. Yang jelas bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Menganti, khususnya di lingkungan rawa bendungan. Karena itu bisa untuk banyak sekali kegiatan, mungkin bisa juga untuk pariwisata nantinya, juga untuk usaha warga di sekitar situ untuk membuat tambak-tambak, dan juga kaitan dengan untuk pengairan di lingkungan. Itu yang sangat-sangat dibutuhkan, karena sudah apa ya, dangkal sekali itu dengan tumbuhnya pohon-pohon atau rumput-rumput yang cukup besar itu liar dalam rawa itu, sehingga terjadi pendangkalan. Mudah-mudahan saya berharap ini dengan usulan dari beliau Bapak Gubernur untuk bisa segera terrealisasi. Ini juga oke, terima kasih Ibu, sukses selalu.